Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, alhamdulillah.
kita. Baik, karena jiwa kita ini sudah dikotori, dicemari dengan najis-najis maknawi. Kalau badan kita atau pakaian kita itu dikotori dan juga dicemari dengan najis-najis asli, maka dapatlah kita menyucikannya, basuhkan. Kita tidak membiarkan. Tapi kenapa apabila hati kita, jiwa kita, roh kita, nafsu kita ini dicemari dan juga dikotori dengan najis-najis maknawi, kenapa kita tidak berusaha menyucikan? Nah, baik, untuk orang yang menyucikan jiwa-jiwa mereka itu, maka ada hadiah-hadiahnya, yaitu hadiah-hadiah yang dihadiahkan oleh para pengantin. Itu sebab itu kita namakan risalah atau kitab ini dengan tuhfatul arus, tuhfah maksudnya hadiah yang berharga, harganya hadiah yang bernilai, hadiah daripada para pengantin. Yang dimaksudkan dengan pengantin di sini ialah para awliya, yaitu kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ditashbihkan para awliya, para wali Allah, kekasih Allah ta'ala itu dengan pengantin? Kerana pengantin itu tidak dapat dilihat kecuali orang-orang yang tertentu. Pengantin itu tak dapat dilihat kecuali suaminya, ibu mertua, ayah mertuanya, atau adik beradik yang terdekat dengannya. Maka demikianlah para awliya, kekasih Allah, tidak dapat dikenali kecuali orang-orang yang tertentu sahaja mengenali awliya. Jadi mereka menghadiahkan kepada kita bagaimana ubat atau penawar untuk membersihkan jiwa-jiwa kita yang kotor ini, yang cemar ini. Baik, cuba kita tengok. Di antara cara dan kita nak menyucikan jiwa-jiwa kita ini ialah dengan mujahadah, iaitu dengan memerangi hawa nafsu. Lalu kita tengok tersebut. Wahai saudara-saudaraku, marilah kita sama-sama bermujahadah. Maksud mujahadah di sini ialah mujahadah itu nafsi, iaitu mujahadah dengan nafsu kita, iaitu kita memecahkan nafsu kita dan juga kita menyalahi nafsu kita. Itu adalah di antara perkara yang tak dapat tidak, kalau mesti. Baik, cuba kita tengok. Berkata Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, dia nak mengajar bagaimana kita nak mujahadah dengan nafsu. Katanya, aturidu antujahada nafsaka wa anta tuqawiha fi syahwati hatta taghlibaka ala faqad jahilta. Marilah sekali lagi kita ulangi. Syekh Ibn Athaillah berkata, yang ini dalam kitab Tajwid Urus, ini bukan dalam kitab Hikam, tapi disebut dalam kitab Tajwid Urus Al-Ha'i li Tahzibin Nufus. Jadi apa kata Syekh Ibn Athaillah? Aturidu antujahada nafsaka wa anta tu'awiha bisyahawati hatta taghlibaka ala faqad jahilta. Apa maksud? Cuma tengok nasihat dia artinya. Adakah kau mahu berjihad menentang nafsu kau? Jadi maukah kamu berjihad menentang nafsu kamu? Kenapa? Patutkah kamu itu?
kita kata kita ini menentang musuh kita, musuh-musuh kamu, musuh-musuh Islam. Tapi dalam waktu sama kita memperkuatkan mereka. Adakah itu dinamakan jihad? Seperti mana orang memperkatakan hari ini, kita jangan perkuatkan ekonomi orang bukan Islam, tetapi kita memberi barang-barang bukan keluaran orang Islam. Adakah ini dinamakan jihad? Maka macam itulah juga, kita kata kita ini berjihad menentang hawa nafsu, tapi dalam waktu yang sama kita memperkuatkan hawa nafsu itu dengan kita memperikutkan segala syahwat dan keinginan. Adakah dinamakan kita ini orang yang berjihad? Ataupun kita berbuat begitu, adakah kita ini dikatakan oleh hijau, oleh jati? Jawabnya tuan-tuan, puan-puan, kata Syekh Ibn Athaillah, ala wakil jahilta. Dia kata, ketahuilah sesungguhnya engkau telah bertindak bodoh. Jadi kalaulah kita kata kita berjihad menentang musuh, tapi dalam waktu yang sama kita buat perkara-perkara yang memperkuatkan musuh, adakah ini satu tindakan yang bijak, yang cerdik? Jawabnya itu satu tindakan yang bodoh, yang jahil, dipanggilnya tidak bagus. Jadi itu adalah perempuan hadirin hadirat sekalian. Musuh dia ada dua. Ada musuh zahir, dia ada musuh batin. Musuh zahir maklum seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang Yahudi, orang Nasara, orang-orang munafiqin dan sebagainya. Jadi dari berskala jenis kufar, orang-orang kafir, itu adalah musuh kita yang zahir. Ada pun musuh yang batin, yaitu nafsu kita dan juga syaitan. Jadi musuh yang batin ini tentang perempuan hadirin-hadirat sekalian, dia banyak tipu daya dan juga banyak tipu elah dia. Seperti mana musuh zahir pun ada banyak tipu daya dan juga tipu elah. Jadi kita kata kita nak menentang musuh, contohnya kita nak menentang orang nafsu, tapi dalam waktu yang sama kita memperikutkan segala kehendak dan juga tuntutan awak nafsu. Adakah ini dinamakan sebenar-benar orang yang berjihad? Adakah ini dinamakan orang yang bijak, orang yang cerdik? Syekh Ibn Athaillah jawab sendiri, ala faqad jahil, ketahuilah sesungguhnya itulah kejahilan engkau. Yang ini engkau bertindak begitu, bertindak dengan jalan jahil. Artinya kamu itu orang yang benar-benar jahil, orang-orang yang tidak mengetahui. Macam itulah. Kalau kita kaitkan isu semasa, kita kata kita nak baikot membagi barang-barang orang yang bukan Islam, tapi dalam waktu yang sama kita beri barang-barang yang bukan Islam, jadi buat orang Islam. Adakah ini satu tindakan yang baik? Tak baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, di sini dia nak bagi tahu apa kepada kita. Dia nak bagi tahu kepada kita bahawa jalan kita nak mujahadah dengan nafsu, cara kita nak memerangi nafsu ialah dengan kita menyekatkan bantuan-bantuan yang boleh membantu nafsu. Kita menyekatkan bantuan-bantuan ataupun pertolongan-pertolongan yang boleh membantu nafsu. Bila bantuan itu tersekat, tak sampai kepada mereka, mereka akan jadi lemah. Mereka akan jadi lemah. Cuba tengok, kalau sesuatu berlaku dalam peperangan, kita tengok zaman perang dulu, perang satu puak dengan satu puak,
benar bantuan belum kurang, bantuan makanan kurang, maka pihak yang kurang bantuan ini dan habis membagi barang makanan, barang bantuan, mereka akan menjadi lemah. Bila akhirnya menjadi lemah, akhirnya mereka tewas dan dapat dikalahkan oleh musuh. Demikianlah keadaan. Kalau kita nak memerangi dengan nafsu kita, maka tak dapat tidak. Mesti kita kena sekatkan, putuskan bantuan-bantuan nafsu itu. Apa yang nafsu kita suka, sekatkan benda itu. Apa yang nafsu kita ingin, sekatkan benda itu. InsyaAllah, lama-lama dia semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Akhirnya dia turun dan putus. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat sekalian, kalau kita tengok dalam kitab bin Abdul Abidin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia umpamakan atau dia bandingkan nafsu kita ini seorang binatang, seekor binatang yang tak keruan. Dia panggil tak betul harum. Batul harum maksudnya seekor binatang yang tidak keruan. Apa maksud? Yang dia binatang yang tak dapat dikawal. Hey. Maka binatang yang tak dapat dikawal ni, bagaimana kaya kita nak mengawalinya? Contohnya macam yang kita beli seekor kuda. Kuda ni liar, tak dapat dikawal. Bagaimana kita tak mau bagi dia liang ataupun nak mengurangkan liangnya itu? Cara pertama ialah kita sekatkan bantuan makanan kepada dia. Hari pertama kita makan, mungkin dia kurang lagi. Hari kedua dia semakin lemah. Hari ketiga dia semakin lemah. Hari keempat dan berikutnya dia semakin lemah, semakin lemah. Jadi dia tak liang. Macam itu dengan nafsu, kata Imam Al-Ghazali. Kalau kita naskahkan bagi apa nafsu kita yang tak dapat dikawal, caranya ialah dengan kita mendekatkan segala syahwat dia, segala keinginan dia. Sebab itu seorang ulama Islam bila ditanya bagaimana cara kita nak bagi menyalahi nafsu, kata beliau dengan satu perkataan yang cantik tapi maknanya luas, zabahun nufus bisuyufil mukhalafah. Zabahun nufus bisuyufil mukhalafati. Apa maksud? Sembelih nafsu itu dengan pedang menyalahi. Jadi ini cakapan tashbih, dia punya cakapan perumpamaan dan juga perbandingan. Jadi macam sembelih yang berubah di kerat, dan sembelih di mana kita kerat mati, dia sembelih. Baca jalannya dengan pedang yang menyalahi, maksudnya menyalahi segala keinginan dan juga kehendak nafsu yang disumbangkan dengan pedang pada pihak. Bila tiap kali dia nak cantai apa yang dia nak, bila dia nak kita cantahnya. Bila mai keinginan, cantah pun keinginan itu. InsyaAllah, lama-lama orang bagi lemahlah dia. Ini kita tu, bila kita nak, kita tak putih, tak putih. Dia yang ditambah kuat lagi keinginan. Bila kita nak, kita dapat. Kita nak tu, kita dapat. Nak ni kita dapat. Nak tu, kita dapat. Semua apa yang kita nak, dapat. Maka itu maknanya apa? Kita menguatkan lagi keinginan nafsu. Bagaimana kita nak perang dengan nafsu sedangkan kita sendiri menguatkan keinginan-keinginan ya? Tak boleh. Itu satu tindakan yang bodoh. Dibagi tak cerdik namanya. Kalau satu tindakan yang baik, bila nak potong-potongnya, macam anak kita, anak kita nampak satu benda, bila kita bawa pergi ke satu lagi, kata apa cik nak ni? Baca Zaki sampai tu, kata apa cik nak ni?
jin ini semua yang nak kelebih dalam tu. Hajat nak kita kerana kita turut dia. Bila dia nak kita beli, bila kita nak kita beli, dia nak kita. Patutnya bila dia nak, nah, kita potong kandangnya keinginan. Apalah nanti lah duduk lain kali lah. Dia nak ni? Nanti lah duduk lain kali, potong-potong. Yang disebutkan oleh ulama, Zabahun Nufus, Bisayuf Al-Mukhalafah. Sebelah nafsu itu dengan pedang-pedang menyalahi, yang dia menyalahi yang disebutkan dengan pedang pada pihak tiap-tiap keinginan nafsu, kita potong kerat dia. Kena kita potong kerat. Bila kena potong kerat, itu masa bermatikan nafsu. Ini satu cara. Bagaimana kita nak berjahadah dengan nafsu, yaitu kita potongkan, keratkan segala keinginan syahwatnya. Habis. Itu perkataan yang disebutkan oleh Syekh Ibn Athaillah. Bagaimanakah cara kita nak berjahadah? Baik. Tuan-tuan, puan-puan, nadirin-nadirin sekalian, bila kita sebut anak bidadari di dalam syurga, cuba angkat tangan siapa yang tak nak anak bidadari di dalam syurga. Kalau dia angkat tangan, dia bohong. Sebab tiap-tiap kali kita tengok kan, sembahyang apa nama minta apa ada kita, sembahyang tarawih di masjid, Masya Allah, kan ramai yang nak teriman akan baca doa akhir di doa apa? Allahumma ja'alna, tak selalu doa terawih akhir tu, doa panjang. Kan salah satu daripada doa apa? Wa bi'urin ainin mutazawwijin. Kan ada? Ada ke tak? Kan salah satu doa itu salah satu wa bihurin ainin mutazawwijin, dan dengan anak bidadari itu dikawinkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala mengawinkan kita dengan bihurin ain, dengan anak bidadari. Jadi tuan-tuan puan-puan, minta itu tak apa, tak minta-minta itu tak apa. Tapi adakah permintaan kita dikabulkan? Itu soalan. Baik, kita jawab, permintaan kita dikabulkan. Sebab Allah Ta'ala berfirman, wa iza wad'uni astajib lakum, doalah kepada aku, pasti aku perkenankan kepada kamu segala permintaan kamu. Maka kalau kita mengaji dalam kaidah usul tafsir, wad'uni astajib lakum, dia bagi ayat ini, bagi ayat mutlak. Dia bagi ayat mutlak. Apa makna? Tak terkait. Tapi ada ayat itu dikaitkan dengan ayat yang lain, yakni Tuhan berkenankan permintaan kita jika dia kandaki. Baiknya kalau Tuhan kandaki nak perkenankan, apa hukumnya kalau Tuhan tak kandaki dia tak perkenankan? Sebab itu ada seorang ulama yang bernama Sayyid Abu Bakar Al-Qittani. Sayyid Abu Bakar Al-Qittani, beliau menceritakan bahawa dia bermimpi pada satu malam. Dia tidur, dia bermimpi, lalu dia melihat beberapa orang anak bidadari. Dia kata, ra'aitu fi manami hawra, ra'aitu fi manami hawra. Dia kata, aku tengok dalam tidur mimpiku itu beberapa orang anak bidadari. Lalu aku bertanya kepada mereka, kan, wahai bidadari,
Siapakah suami-suami kamu yang ini calon-calon suami kamu di dunia ini? Maka anak bidadari itu berkata, calon-calon suami kami ialah orang yang mujahadah dengan Nabi. Ya Allah, kawinkanlah aku dengan anak bidadari. Syaratnya, kata anak bidadari sendiri, boleh, tapi kamu kena mujahadah dengan nafsu kamu. Bahwa kalau tak mujahadah dengan nafsu, tak boleh. Itu satu cara, bagaimanakah cara kita nak menjahat dengan nafsu, iaitu naklah kita potongkan, kuatkan atau stopkan bantuan-bantuan untuk menguatkan nafsu. Baik, kita tengok lagi seterusnya. Dia kata apa? Wahai saudara, saudaraku, marilah kita sama-sama bermujahadah. Mujahadah di sini adalah mujahadah dengan nafsu. Jadi itulah kita terapai maksudnya mujahadah dengan nafsu. Yang dikenali dengan nafsu di sini ialah nafsu al-amarah bis-su. Sebab nafsu yang menyuruh, yang mengajak kita berbuat perkara yang tidak baik itu. Sebab apa dia suruh kita ini? Sebab apa dia mengajak kita ini supaya kita sama-sama bermujahadah? Jawabnya, kerana ialah yang mujahadah dengan nafsu itu jihad yang akbar. Nah, jihad yang akbar. Apa? Iaitu jihad yang besar. Jadi jihad dengan nafsu atau mujahadah dengan nafsu atau bahasa kita tadi, memerangi nafsu itu adalah merupakan jihad yang akbar. Inilah orang kita. Orang kita ini semangat kuat dan menghadapi jihad di luar negara. Mati syahid bagus, tak bagus. Tapi jihad itu, tuan-tuan, kita jihad di luar negara, kalau kita tengok dalam hukum fiqah, yang empat jihad ni duduk dalam hukum yang keempat dalam kitab fiqah. Sebab fiqah ni dia bicara empat hukum: hukum ibadat, hukum muamalat, hukum munakahat, dan juga hukum jinayah. Jadi jihad ini duduk dalam hukum yang keempat, iaitu hukum jinayah. Kalau kita tengok apa hukum jihad itu ada tafsir. Jihad dengan orang-orang kafir itu hukumnya wajib fardhu ain jika orang kafir berada dalam negeri atau negara kita. Dan itu wajib fardhu ain. Tapi sekiranya kalaulah orang kafir itu berada di negara mereka, bukan negara kita, maka kita jihad dengan mereka itu fardu kifayah. Berarti kalau ada orang lain yang lebih berat, dan maka lepaslah orang itu dengan fardu kifayah tersebut. Itu namanya jihad ashar mital musyrikin. Bagi jihad dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, itu hukum fiqahnya. Ada pun jihad akbar, iaitu jihad dengan nafsu, hakni ini tuan-tuan, tak ada khilaf, tak ada tafsir ulama. Semua ittifaq, ijma' ulama, wajib aini, wajib fardu'ain setiap individu. Maka yang ini yang kita lepas pandang.
kita nak buat yang mu lebih besar. Sedangkan yang mu dia panggil fardu kifayah. Tak ada tak. Hak fardu ini kita tak pandang. Jihad dengan nafsu. Jihad dengan nafsu. Terakhirlah ulama. Wajib aini. Wajib fardu aini atas jati individu mukallaf. Terus itu yang ini kita lepas pandang. Kita tak jihad. Bagi apa Nabi jihad Allah. Atau fardu kifayah sebab dah ada orang jihad. Ini yang pertama ini jihad dengan nafsu. Kita tidak ambil berat. Kita tidak pandang penangani. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu Rasulullah SAW mengatakan bahawa jihad dengan nafsu itu adalah jihad akbar. Kita tengok sekali lagi. Apa sebab dikatakan jihad dengan nafsu itu jihad akbar? Karena jihad ini dia ada dua. Ada jihad asghar, ada jihad akbar. Jihad yang kecil dan juga ada jihad yang besar. Maka jihad yang kecil itu seperti jihad orang-orang Islam memerangi orang-orang kafir. Itu jihad kecil. Manakala jihad nafsu, jihad dengan nafsu adalah jihad akbar. Masa apa kata akbar? Al-Imam ini bukan hujah saya, tapi kita ambil hujah ulama-ulama kita di sunnah wa jamaah. Karena Al-Imam Al-Allamah As-Sawi, Al-Imam Al-Allamah As-Sawi dalam kitabnya Hasyiah As-Sawi ala tafsir Jalalain, kita boleh tengok di sana. Dia bagi beberapa sebab kata jihad dengan nafsu itu jihad akbar, bukan jihad asghar. Kerana apa? Jihad dengan orang-orang kafir, ya, dia hanya berlaku pada masa-masa waktu-waktu yang tertentu. Tengok di zaman Rasulullah berlaku peperangan orang Islam dan orang kafir sedang satu-satu peperangan ini. Dengan peperangan Badar, batu orang itu berikutnya bawa peperangan Uhud, batu berikutnya Khandaq, apa semua hanya setahun sekali, setahun satu peperangan, satu-satu peperangan. Berbanding dengan jihad nafsu, maka jihad nafsu tuan-tuan bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan juga seminggu sekali, bukan juga sehari sekali. Tapi tuan-tuan, jihad dengan nafsu ialah saatnya jenis sanat orang ini tiap jam satu saat. Tiap jam satu detik berlakunya jihad dengan nafsu. Jadi besarlah jihad peperangan yang berlaku tiap-tiap detik, tiap-tiap masa berbanding dengan jihad yang berlaku hanya setahun sekali. Mana besar? Tentulah orang punya jihad yang berlaku tiap-tiap masa, tiap-tiap detik, tiap-tiap saat itu akbar. Dia lebih besar lagi daripada jihad yang berlaku setahun sekali atau dua kali. Ini sebut jihad dengan nafsu itu jihad akbar. Besar peperangan yang berlaku tiap-tiap masa, tiap-tiap ketika dengan nafsu kita. Kan? Itu satu jawapan beliau. Yang kedua, pada tengah kata, yang kedua, sebab buat jihad ni besar. Sebab kalau kita orang Islam, kita berperang dengan orang kafir, maka kita mati. Pada tengah kita mati dalam medan perang, mati kita itu dipanggil mati syahid. Mati syahid. Tak buatlah alhamdulillah lah. Mati syahid kan, dan dapat pahala. Baik. Kalau kita tak mati, kita dapat apa? Kita dapat, kalau kita menang, kita dapat orang panggil harta ghanimah. Dia panggil harta rampasan dalam peperangan. Kita dapat untung, dapat ghanimah. Kalau mati dapat syahadah, dapat syahid.
Alhamdulillah. Tapi kalau seorang itu berjihad dengan nafsu, dia kalah, maka matinya dalam berdosa besar. Kalau dia melawan dengan nafsu, dia kalah dengan nafsu, maka matinya mati dalam keadaan berdosa. Dan lebih kami ditakuti mati dalam su'ul khitam, su'ul khatimah, mati dalam jahat kesedihan. Sebab itu Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu berpesan dalam kata-katanya, "Man lam yataghallal fi ilmina hadza mata musirran 'ala al-kabair wa huwa la ya'lam." Orang yang tidak masuk belajar pada ilmu tasawuf kami ini, orang itu mati dalam keadaan mengekali mengerja dosa besar, sedangkan dia tidak mengetahui Allah. Sebab kita tak belajar, kita biar dengan nafsu, ikut nafsu, ikut syahwat, keinginan nafsu, maka ikut nafsu itu dia membawa pada perkara tidak baik. Namun sebenarnya kita duduk dalam dosa maksiat sehingga kita tidak menyadarinya, maka mati dalam maksiat. Demikian juga Imam Ghazali, tengok di awal kitab Ihya'nya. Dalam Ihya Imam Ghazali menyebut, "Man lam yakun lahu nasibun min ilmil qawm mata ayuhsya alaihi su'ul khatimah." Siapa yang tidak ada bahagian atau akuan mempelajari ilmu tasawuf, maka orang ini ditakuti dan juga dibebani ke atasnya su'ul khatimah, mati dalam maksiat. Kalau mati syahid tak buat syahadah, kalau tak mati dapat wanimah. Tapi kalau dalam perang dengan nafsu ini kita kalah, kita berdosa, dan kita berdosa. Tapi kalau kita menang dengan nafsu, kita dapat pahala kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tentang wajah akbar tengok dalam Hasyiah Al-Allamah As-Sawi ala tafsir Jalalain. أشهد أن محمدا رسول الله.
berkata Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, katanya apa? Fal jihadu laisa ma'ahu halawatun wa ma ma'ahu illa ru'usul asinnah, fajahid nafsaka fahadha wal jihadul akbar. Baik sekali lagi kita ulangi supaya kita letak baris yang bagi betul. Jadi Asyik Ibn Athaillah berkata dalam mengkomenkan mengenai jihad dengan nafsu itu adalah jihad akbar, bagi jihad yang besar. Jadi apa disebut? Katanya fal jihadu laisa ma'ahu halawatun wa ma ma'ahu illa ru'usul asinnati, fajahid nafsaka fahaza wal jihadul akbar. Ayat bermaksud artinya atim kataan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari yang kita nakalkan, jadi kita nukilkan daripada kitab beliau, yaitu kitab Tahdhibul Arus Al-Hawi li Tahdhib An-Nufus. Baik, saya rasa kitab itu pernah dibaca di sini sekali oleh Bapa Muhammad Nasir. Bapa Nasir kan? Insyaallah akhirnya akan berjaya. Begitu.
sini dengar. Maka berjihadlah menentang hawa nafsu kau sendiri, karena dia yang menentang hawa nafsu kau itu jihad yang paling besar. Inilah. Jadi kita dapat paham daripada perkataan Syekh Ibnu Athaillah ini, menunjukkan kepada kita bahawa jihad itu terbahagi kepada dua bagi. Terbahagi pada dua bagi. Ada jihad asghar, ada pula jihad akbar, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Baik. Jadi jihad akbar ialah jihad dengan nafsu. Lalu mana bentuk jihad nafsu? Iaitu kita berusaha nak mengeluarkan daripada hati kita itu sifat-sifat yang bersangkut dengan sifat-sifat kebinatangan dan juga sifat-sifat syaitan. Ada dalam bahasa yang lain, tuan-tuan, puan-puan, hadirin jelasnya, kita nak mengeluarkan daripada kita itu sifat basyariah, daripada sifat kemanusiaan. Orang kata pula, kita nak mengeluarkan daripada kita ini sifat kemanusiaan, pokok kita manusia. Kita bukan malaikat. Takkan kita nak bersifat dengan sifat malaikat pula? Muka kita bukan malaikat. Kita ni manusia orang. Habis nak wabunuh apa daripada kita ini sifat kemanusiaan. Maka kita kena pahami bahawa sifat basyariah, dia bagi sifat kemanusiaan itu terbahagi kepada dua bahagi. Macam dengan kita belajar ilmu sebelum adalah sifat-sifat yang harus bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi sifat-sifat yang harus bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam iaitu jawazu wu'u'il a'rad al-bashariyah allati la tu'addi ila naqsin fi maratihul 'aliyah, yaitu harus jatuh berlaku kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam itu segala sifat-sifat kemanusiaan yang, tengok, sifat kemanusiaan yang tidak membawa kepada mengurangkan martabat mereka yang tinggi. Kalau kita pahami ibarat ini, di situ dapat kita faham bahawa sifat kemanusiaan ini ada dua. Ada sifat kemanusiaan yang membawa kepada mengurangkan martabat, ada pula sifat kemanusiaan yang tidak membawa kepada mengurangkan martabat. Jadi yang berlaku pada para Rasul itu apa? Sifat-sifat kemanusiaan yang tidak membawa mengurangkan martabat mereka yang tinggi. Baik, itu kita buat contoh. Yang kita bincang di sini, sifat kemanusiaan ini dia ada dua. Pertama, dia panggil sifat basyariah, iaitu sifat kemanusiaan yang tidak melawan bagi kehambaan kita kepada Tuhan. Dan ada satu lagi, dia panggil sifat kemanusiaan yang melawan, yang menentang kehambaan kita terhadap Tuhan. Jadi kalau sudah ada pada kita ini sifat basyariah, dia punya sifat kemanusiaan yang tidak melawan ubudiah kita dengan Tuhan, itu tak apa, kekalkan bagi ada dalam diri kita. Habis yang mesti kita keluarkan daripada hati kita yang mana? Iaitu sifat-sifat kemanusiaan yang menentang kehambaan kita terhadap Tuhan. Yang tu kita kena kikiskan. Itu perlu jihad. Jihad akbar. Ini kena lawan, menentang. Baik. Fahami satu tahap, satu lebih. Lepas tu, bila mana kita sebut
sifat kemanusiaan yang melawan, yang menentang bagi sifat ubudiyah, sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama membahagikan kepada dua bagi. Ada dua bagi. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Arif Billah Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu, dia membahagikan dua bagi. Mana? Sifat kemanusiaan yang menentang bagi keapaan terhadap Tuhan yang bersangkut paut dengan kebinatangan. Ha, satu. Yang kedua, dia panggil sifat kemanusiaan yang menentang bagi keapaan terhadap Tuhan yang bersangkut paut dengan syaitan. Dua. Yang pecah dua. Hatu kita ni cuma kita manusia. Bila kita manusia, tentang berarti kadang-kadang sifat kemanusiaan kita semacam dengan binatang. Apa itu sifat kemanusiaan yang semacam dengan binatang? Hatu tengok mana sifat binatang ni. Sifat binatang mereka apa? Syahwatul batn. Sifat mereka ialah ada syahwat makan, syahwat pun. Kira binatang, kira pagi-pagi nak makan, pagi-pagi nak makan, pagi-pagi nak cari makan. Kan? Ha, ini nafsu. Baik. Bila dia dapat makan, dia cari minum pula. Bila dapat minum, pagi dia nak tidur. Semuanya itu syahwatul batni, syahwat paut. Syahwatul naum, dia panggil syahwat tidur. Tidur, kodak, tidur. Lagi apa lagi? Syahwat binatang, syahwatul jima, syahwat naum jima. Itu syahwat kebinatangan. Itu dia apa? Makan, minum, tidur, jima. Makan, minum, tidur, jima. Syahwat yang bersangkut paut dengan kebinatangan. Sifat kita kalau macam tu, macam tu, maka kita ni kena mujahadah lawan. Jangan keluarkan, kita keluarkan syahwat-syahwat kebinatangan tadi bagi masuk, bagi sifat-sifat basyariah yang tidak menentang. Kita melawan sifat kehambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Satu, kita bicara ringkas, kan? Yang kedua, iaitu mana? Sifat kemanusiaan yang menentang bagi ubudiyah terhadap Tuhan, yang menentang bagi sifat kehambaan terhadap Allah yang bersangkut paut dengan sifat-sifat syaitan. Apa sifat syaitan? Sifat syaitan ialah takabur, ria, ujub, semaa, hubbud dunia, hubbul jah, takabur, ego, ria, ujub, kagum, bangga diri, cinta kepada dunia, cinta kepada kemegahan, cinta kepada ketinggian. Ini namanya sifat-sifat kemanusiaan yang bersangkut paut dengan sifat-sifat syaitan. Ini ada pada kita. Ini ada pada kita. Kita ada takabur, ego. Kita ada riya. Kita ada ujub, kagum, bangga diri. Sifat itu ada dalam kita. Jadi perlunya jihad, kita nak mengeluarkan, nak kikis sifat-sifat syaitan ni supaya masuk pada kita sifat malaikat. Kita nak kikis sifat binatang ni supaya masuk pada kita ni sifat malaikat. Apa sifat malaikat? Sifat malaikat Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran, la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tiada sama sekali tidak derhaka kepada Allah apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada mereka. Mereka buat semuanya. Jadi kita ni kadang-kadang kita melawan Tuhan. Pasal apa kita melawan Tuhan? Kerana ada pada kita sifat syaitan. Dan gigih tu, sebab
supaya kita tak lawan Tuhan. Kan? Kenapa kita makan banyak, tidur banyak? Karena ada pada kita sifat binatang. Nah, gigi itu, maka gigi itulah perlu kepada jihad. Jihad ini bukan jihad kecil-kecil. Akbar. Jihad yang besar. Bukan boleh main-main, bukan boleh malawak. Bukan boleh nanti seminggu sekali pun nak berang dengan Nabi itu. Bukan nanti sebulan sekali. Bukan nanti setahun sekali nak berang dengan Nabi itu. Tiap-tiap detik, tiap-tiap masa. Sebab itu dikatakan jihad akbar. Jihad yang besar. Kita nak memahami ini. Bila terkikis, terhapus, hilanglah sifat-sifat kemanusiaan yang menentang bagi orang mulia tadi. Tuan-tuan, di situlah bahawa kita boleh ada kemampuan nak sahut panggilan Tuhan. Dan nak sahut panggilan Tuhan, bila Allah telah seru-seru kita buat ini, cepat-cepat kita junjung perintah Allah. Bila Allah telah tegur jangan buat ini, cepat-cepat kita menyunjung pada meningkatkan apa yang disebutkan oleh Allah SWT. Hari ini kenapa? Bila Tuhan suruh kita buat satu perkara, kita lambat-lambat nak buat. Nantilah, tunggulah, nantilah, tahun depanlah dan sebagainya lagi. Kerana apa begitu? Kerana masih lagi ada dalam diri kita sifat tadi ini, sifat syaitan, sifat kebinatangan. Ini yang menghalangkan kita daripada menyahut seruan panggilan Allah Ta'ala. Tak bolehlah. Kenapa azan orang tak datang ke masjid? Walau rumah kita tepi masjid, tapi bila azan berkumandang, masih lagi tidur di rumah, sibuk dengan TV-nya, sibuk dengan handphone-nya, sibuk tak datang ke masjid. Tak ada kekuatan untuk namanya pun panggilan Allah, panggilan Ilahi. Jawabnya kerana masih ada dalam dirinya sifat tadi, sifat menentang tu, sifat membangkang tu, bagi menentang kehampaan terhadap Tuhan. Nak kikis tu lah perhatian kepada jihad dengan nafsu. Waktu disebut jihad akbar. Ini yang sebut ni kerana dia yang menentang awal nafsu engkau tu merupakan jihad yang paling besar. Kepada jihad akbar. Allahu akbar. Baik, soal ini kita baca sebentar lalu ya. Sebab kita dah faham dah tadi, ini kita baca sebentar lalu. Orang tanya soal itu mana? Soalan, kenapa kau dikatakan jihad nafsu itu jihad yang paling besar? Jawab, kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, mengalu-alukan kepada sekumpulan pejuang yang pulang dari jihad di medan perang. Apa Nabi sebut? Marhaban bikum qadimtum minal jihadil asghari ila jihadil akbari. Qila ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai jihadul akbar, qala jihadun nafsi. Dengan hadis riwayat Imam Baihaqi. Baik, dan kita tak ulanglah, boleh berbahaya. Kita ulang sekali lagi. Marhaban bikum qadimtum min al jihadil asghari ila al jihadil akbari. Qila ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai jihadul akbar, qala jihadun nafsi. Artinya apa Nabi kata? Selamat datang, kalian semua telah pulang dan tiba kembali daripada perjuangan jihad kecil menuju ke jihad yang lebih besar. Ini mana Nabi sebut kan?
Maka ditanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah jihad yang lebih besar itu? Ia bersabda, jihad perjuangan menentang nafsu. 17. Jadi dibuat soal lagi. Soal kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jihad di medan peperangan merupakan jihad yang kecil, sedangkan ianya jihad di medan perang itu mengorbankan nyawa dan harta dan mencederakan tubuh badan. Usah itu. Tapi Rasulullah kata itu masih lagi kecil, tak usah. Sedangkan ada lagi jihad yang lebih besar, itu jihad dengan nafsu. Jawabnya, kerana ramai di antara wira di medan peperangan kecundang dan tewas oleh nafsu serakahnya. Walaupun di medan perang mereka berkelahi hebat kan, mempunyai kelas 10 orang datang, 10 orang sekali dia libat, habis mesti orang tembak mati yang ni. Tapi bila hantar satu orang perempuan saja kalah di medan perang, dia boleh menumpas mengalahkan 20 orang sekaligus. Tapi bila bagi duit RM50,000 kalah nafsu. Baju jihad dengan nafsu ini lebih besar lagi. Nah itu jelas bagi kita. Jadi hasil kesimpulannya dalam perkongsian kita pada malam ini, cara kita nak berjihad dengan nafsu itu ialah kita memutuskan atau memotong atau menghentikan bantuan-bantuan yang membantu dia jadi kuat. InsyaAllah, bila kita menghentikan bantuan-bantuannya itu, dia lama kelamaan dia akan jadi lemah, 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 lemah. Akhirnya dia turun balik ke jalan yang dikandalki. Itu caranya. Habis. Kemudian kata, wahai saudara-saudaraku, marilah kita sama-sama bermujahadah. Janganlah memberi muka kepada nafsu dan memanjakannya. Memanjakan nafsu, jangan bagi muka dan ingin kita manjakan nafsu. Sebab nafsu ini berbandingnya sebuah macam budak-budak kanak-kanak yang menyusu. Kanak-kanak yang menyusu, kalau kita biar dia, maka dia akan terus menyusu. Tapi kalau kita hentikan dia, insyaAllah dia boleh berhenti menyusu. Macam dengan perempuan. Wahai saudara-saudaraku, Allahu subhanahu wa ta'ala, subhanallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله.